Masih soal ambulans, pemirsa, di Singkawang, Kalimantan Barat, ambulans yang sedang mengangkut pasien kritis dipepet lalu dilempari oleh pengemudi mobil. Ya, ironisnya Intan dan juga pemirsa, pengemudi yang melempari ambulans itu ternyata adalah seorang dokter. Dia kesal dan tak terima disalip oleh ambulans tersebut. Nah, seperti apa? Langsung aja, ini dia. Ada apa dengan mobil putih dan ambulans hari ini? Keduanya bagai Tom and Jerry. Video ini direkam dari dalam ambulans. Mobil Honda City putih bernomor polisi B2665 BRW yang di belakang itu dikemudikan seorang dokter berinisial EK. Bukan karena terburu-buru ingin melakukan penanganan medis ke pasien di ambulans. Mobil putih itu sedang mengejar ambulans karena emosi. Kenapa? Sebelumnya dalam kejadian yang tidak terekam kamera, ambulans yang sedang membawa pasien kritis melaju cepat. Namun, di perjalanan ambulans memepet mobil putih sang dokter, lalu melewatinya. Karena kesal mobilnya dipepet, Pak dokter pun mengejar ambulans. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ambulans ngebut untuk mengantar pasien ke rumah sakit. Mobil Pak dokter ngebut karena mengejar ambulans. Ironis, ia emosi tak mau mengerti, lalu mengintimidasi, menakuti dengan cara mengikuti penuh ambisi, zigzag ke kanan dan ke kiri, tak peduli. Sampai suatu ketika setelah melewati tikungan pertama, mobil Pak dokter berhasil melewati ambulans dan set! Dar! Dia melempar botol ke mobil ambulans. Kemudian sang sopir tak jadi mengarahkan ambulans ke rumah sakit, namun berbelok arah ke Mapolres Singkawang dulu, mengamankan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kita minta jalan, kayaknya nggak ada niat untuk apa? Untuk kasih jalan. Iya, tempatnya di mana, Pak? Di Stapu. Terus? Jadi, terus dikejar, karena kondisi pasien kan kritis. Di kantor polisi, kedua pihak dimediasi. Ini akhir kasusnya. Masing-masing pihak sudah saling maaf-maafkan dan masing-masing pihak sudah menyatakan bahwa permasalahan yang sempat viral, para pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Demikian laporan Tuturi Handayani dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat.